anak-anak hari ini, semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama Ustazah Mentari, Kak Nana, dan Ustazah Fitri, kita akan belajar PJOK. Before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan pembelajaran tentang PJOK, yaitu pada bab yang ke-9, yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar anak-anak tahu cara menjaga lingkungan atau cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun di rumah. Silakan disimak ya video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menginjak-injak taman sekolah. Yang ketiga, tidak mencoret-coret tembok atau bangku sekolah. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Adapun cara menjaga kebersihan kelas, yang pertama bisa kita lakukan rajin piket kelas agar kelas menjadi bersih. Kita bisa melakukan menyapu dan mengepel lantai. Cara yang ketiga yaitu tidak mencoret meja, kursi, dinding, dan lainnya. Cara yang kedua yaitu menyediakan tempat sampah di kelas. Selanjutnya, menjaga kebersihan tempat tidur. Sehabis bangun tidur, awali dengan membersihkan kamar tidur. Misalnya, merapikan tempat tidur, melipat selimut, menata bantal dan alas tidur. Jika kamar sudah rapi, selanjutnya menyapu lantai. Yang terakhir, menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal. Yang bisa kita lakukan yaitu menyapu dan mengepel lantai setiap hari dan membuang sampah pada tempatnya.